Tapi kalau kita pakai topi dia begitu happy banget. Ini moda Pak yang kita harap-harap. Harapan kita sebenarnya sekali angkut itu banyak orang mau. Dan yang luar biasa PT KAI sedang melakukan perubahan. Jelas saya gila-gila aja. Paling tidak merubah image kereta sing dulunya suksukan sekarang orang megah gitu. Yang dulu wangunnya permus gitu kira-kira. Sekarang sudah bersih setiap saat dipel. Ya tahu kemarin saya dua kali naik, apakah karena saya naik atau kalau saya tidak naik tidak dipel gitu. Tapi katanya dipel selalu Pak, mau masuk kereta dipel, berangkat kemudian bersih lagi, mau turun dipel lagi, dan seterusnya. Jadi artinya masyarakat kita sangat menggunakan moda ini, dan tentu saja semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan kereta api, kita harapkan juga jangan misalnya akan tidak terlalu padat. Dapat kita petik dari keberadaan dari kereta api Kalijaga ini adalah pengurangan beban dari jalan raya. Ya. Tapi tidak hanya itu, karena kalau semakin banyak kendaraan yang beralih atau orang yang beralih dari kendaraan di jalan raya ke kereta api, maka paling tidak ada tiga hal yang akan terjadi. Yang pertama adalah penghematan konsumsi energi, BBM-nya akan lebih hemat. Yang kedua adalah polusinya bisa ditekan, dan yang ketiga adalah jalan bisa lebih efisien dalam melayani pergerakan di jalan. Ini